Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sesat dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkau lah yang menolong aku dan luputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Melalui ibadah Minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Allah, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Bersukacitalah memuji Tuhan Allah, sebab kasih-Nya Dia curahkan ke dalam hati umat-Nya. Kita bernyanyi. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan berharum,
oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang, kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Tuhan, seri
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah rusuk dan pakaianmu telah dimakan. Emas dan peratmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upaya yang kamu tahan dari guru yang telah menguai hasil badanmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyakiti panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan bergoyang-goyang di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah mengukuhkan tangan orang yang benar dan dia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Dari anak darah Maria,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan yang dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat yang dipimpin oleh Aman Calon Penatua PM Tobi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa berkumpul di sini ya Tuhan, untuk melakukan ibadah ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan kepada kami semua ya Tuhan. Terpuji nama-Mu dan kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan pada hari ini juga ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ya Tuhan kami, pada hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon pertolongan-Mu kepada anak-anak kami yang terkecil sampai dewasa. Berikan kesehatan yang baik, yang saat ini sedang sekolah atau kuliah, biarlah Engkau selalu memberkati agar anak-anak kami dapat berkonsentrasi dan mengikuti pelajaran atau perkuliahannya dengan baik, sehingga mereka mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Bagi anak-anak kami yang sudah bekerja, biarlah Engkau memberkati dan senantiasa takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan hasil yang terbaik. Bagi anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan, kami mohon ya Tuhan, tunjukkan jalan yang terbaik agar para anak-anak kami segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan kami. Bagi anak-anak kami yang sudah cukup umur untuk berumah tangga, kami mohon ya Tuhan, tunjukkan jodoh yang sesuai dan satu iman agar nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berulang tahun. Berikan panjang umur dan kesehatan yang baik agar senantiasa mereka bersuka cita. Ya Tuhan kami, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Baik yang terbaring di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun dalam pemulihan, Tuhan sembuhkan segala penyakit dalam tubuh mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan bagi keluarga yang merawat ya Tuhan, berkati mereka dan berikan kesabaran ya Tuhan kami. Tuhan, kami juga berdoa kepada Huria HKBP Taman Wisma Asri, untuk semua perhaladro dan semua jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap program atau rencana Huria, agar kami semua dapat mendukung dan berpartisipasi, sehingga program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami dalam menghadapi krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Biar Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami semua bangsa Indonesia ini dimampukan untuk menghadapi krisis ekonomi ya Tuhan. Dan kami berdoa kepada pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, berikan hikmat ya Tuhan, agar mereka mampu mensejahterakan kami bangsa Indonesia ini. Ya Tuhan kami, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami agar firman-Mu dapat berbuah dalam hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Amat Pendeta Nixon Simbajuntak yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, berkati ya Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa yang kami lakukan setiap hari ya Tuhan, baik sengaja ataupun tidak sengaja ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan, hapuskan segala dosa tersebut ya Tuhan, agar kami layak untuk memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini
Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang tua, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Jehoahaz beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safat dan Gemaria bin Ilkiah yang diutus oleh Zedekiah, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diam, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar bisalah kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
tema korban kita sekaligus menjadi tema pelayanan dalam minggu ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Saudara-saudara, yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan di masa Yeremia menyampaikan nubuatan ini adalah satu situasi yang sangat sulit. Mereka berada di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah perbudakan, penjajahan Babel. Semuanya ini terjadi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa umat Israel sebagai umat Tuhan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan oleh Tuhan, yaitu peringatan supaya mereka tidak mencari Allah yang lain, supaya mereka sungguh-sungguh menyembah Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tapi apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk memperingati umatnya tidak didengarkan. Mereka berbalik dan menyembah dewa-dewa, menyembah Allah Baal. Mereka berharap mereka mendapatkan keuntungan dengan cara mereka dan sifat-sifat mereka yang mencari usaha bagaimana mendapatkan kesejahteraan, kebaikan dengan cara berpikir dan cara bertindak mereka. Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa yang terjadi di tengah-tengah umat itu bukanlah sebuah kejadian yang kebetulan. Mereka dikalahkan, kemudian mereka terbuang. Tapi yang mereka alami adalah satu situasi dan kejadian yang memang Tuhan mengetahui, Tuhan memahami, mengerti apa yang mereka alami saat itu. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia bukan hanya mengingatkan apa yang mereka telah lakukan, tetapi sekaligus supaya mereka sadar kepada realita yang terjadi, bahwa mereka mengalami kesulitan, mereka jauh dari tanah perjanjian, mereka jauh dari apa yang disebut dengan kesejahteraan karena mereka terbuang. Ini adalah satu kenyataan, satu realita hidup yang tidak boleh mereka lupakan. Nasihat Nabi Yeremia kepada umat Tuhan di tengah-tengah pembuangan agar mereka tahu kenapa mereka sampai ke Babel. Kenapa mereka mengalami kesulitan itu, mengalami hal-hal yang membuat mereka menderita. Mengapa mereka tidak segera mendapatkan kebebasan dari kesulitan-kesulitan yang terjadi? Ini yang pertama sekali perlu diperhatikan. Sama seperti kejadian yang kita alami saat ini akibat dari pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak bisa menyebut bahwa apa yang kita alami dialami bangsa kita, bahkan dialami seluruh dunia sebagai suatu peristiwa yang kebetulan. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat, Tuhan bahkan merasakan apa yang dirasakan sebagai akibat oleh banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Semua yang terjadi ini perlu kita sadari bahwa ada maksudnya. Semua kesulitan yang kita hadapi ada tujuannya. Tetapi bukan berarti kita larut di dalam kesulitan, di dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita harus sadar, memang kita
berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Tapi kita tidak boleh menghabiskan waktu untuk menyesali yang terjadi. Kita tidak boleh menghabiskan waktu dengan berpikir apatis. Kita tidak boleh menghabiskan waktu seakan-akan yang terjadi ini tidak ada jalan keluarnya. Ini yang perlu kita lihat. Karena sepanjang usia yang Tuhan berikan, sepanjang waktu yang menjadi kesempatan yang kita dapatkan, sering terjadi perubahan-perubahan. Kadang membuat kita mendapatkan banyak kemudahan, tapi sering tanpa kita berharap, kita meminta, kita menyadarinya, keadaan membuat kita menghadapi berbagai kesulitan. Kita perlu mengingat bahwa setiap perkara yang terjadi kita harus menerima dengan lapang dada sebagai realita yang harus kita cari penyelesaian. Ini yang pertama. Seperti umat Tuhan di tengah-tengah pembuangan Babel, jangan menganggap itu sebagai suatu kebetulan. Jangan pula menganggapnya dengan sepele bahwa itu akan berakhir. Kita harus terus mencari nilai dari kejadian yang kita hadapi dengan menyadari realita yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman ini kita diajak bahwa dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa penuh dengan tantangan, seperti umat Tuhan di pembuangan Babel yang sudah dekat kepada keputusasaan, Tuhan mengingatkan kita supaya jangan pernah menyerah kepada keadaan. Sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang menghadap, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tuhan mau mengatakan melalui firman yang telah kita dengarkan pada hari ini, memang selalu ada saatnya. Tidak begitu saja ketika kita menghadapi masa sulit, kita berseru kepada Tuhan, kemudian segala kesulitan segera hilang. Tidak demikian. Ada masanya kita harus menghadapinya. Ada masanya kita harus menerimanya. Ada masanya kita harus tetap di dalamnya. Tapi ada juga masanya kita akan keluar dari persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam keadaan kehidupan yang bagaimanapun, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap melihat. Tuhan itu hidup. Tuhan itu selalu memberi jalan keluar dalam segala persoalan yang kita hadapi. Karena itu jangan pernah menyerah. Memang tidak bisa kita pungkiri, akibat dari pandemi COVID-19 ini, tidak hanya di tengah-tengah bangsa kita, tidak hanya di tengah-tengah keluarga kita, tapi hampir semua orang di seluruh dunia mengalami hal-hal yang sulit. Apalagi akhir-akhir ini kita mendengarkan bagaimana penurunan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga mendengar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, para penguasa kita, bagaimana untuk keluar dari kesulitan ini. Kita juga mendengar bahwa keadaan perekonomian kita diambang resesi. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus percaya Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mau berkata kepada kita dalam kesulitan kita, dalam tantangan yang kita hadapi. Ketika kita
menghadapi masalah dalam pekerjaan, juga bagi anak-anak kita, masalah dalam pendidikannya, masalah dalam usahaan, masalah dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Seperti firman Tuhan kepada umat Tuhan yang terbuang melalui Yeremia, mereka diingatkan supaya semangat mereka terus berkobar sekalipun mereka di tengah-tengah pembuangan. Jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan keluar dengan terus berharap kepada Tuhan yang hidup, yang mengetahui segala persoalan dalam kehidupan kita. Baik dalam masalah penyakit yang terus menghantui, bahkan membuat banyak orang takut, baik dalam kesempatan pekerjaan, baik dalam masa depan, karir, pendidikan, apapun itu, Tuhan mau mengingatkan bagi kita, jangan pernah menyerah kepada kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Yang ketiga, Tuhan mau menyampaikan melalui firman-Nya. Seperti yang disampaikan kepada umat Tuhan, dalam masa-masa sulit pun, kita harus terus merencanakan masa depan yang lebih baik. Dalam masa kondisi perekonomian, juga masalah kesehatan akibat COVID-19 ini, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengajak, Tuhan memberi kekuatan kepada kita supaya kita terus merencanakan masa depan yang lebih baik. Disebutkan dalam firman Tuhan yang menjadi nats khotbah kita, dikatakan bahwa mereka harus terus membuka kebun, menanami kebunnya, dan mendapatkan hasil dari apa yang mereka usahakan. Ini yang perlu kita pikirkan. Kita harus merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita di masa sulit ini. Seperti firman Tuhan juga dalam kitab Yeremia, kalau burung Raja Wali menghadapi tantangan dengan angin yang kencang, dia akan membuka sayapnya lebar-lebar sehingga burung Raja Wali itu bisa terbang lebih tinggi, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Demikian juga dengan kita sekalian. Bahkan kalau kita terus mengupayakan yang terbaik, merencanakan yang terbaik dalam masa depan kita, tapi kita terus bekerja keras, berpikir keras, berusaha keras, maka kesulitan ini bukan membuat kita terpuruk, tapi akan membuat kita dengan cepat mencapai apa yang kita inginkan. Inilah yang menjadi penghiburan juga disampaikan kepada umat Tuhan. Tetaplah membuka kebun, mengerjakan kebunnya supaya mendapatkan hasil dari apa yang mereka bayangkan. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus berpikir keras, berusaha keras, bekerja dengan keras, tidak pernah mengenal kata menyerah, maka kita akan boleh mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi, bahkan di masa-masa sulit ini. Dan yang berikut, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga memberikan kontribusi yang baik. Kita memberikan manfaat yang baik. Kita harus berdampak. Ini mungkin sesuatu yang sulit kita pikirkan. Bagaimana orang di tengah-tengah pembuangan, di tengah-tengah penindasan, diperlakukan tidak adil, tapi memikirkan kemajuan, kesejahteraan kepada masyarakat, pemerintah, dan tempat sebagai tempat pembuangan bagi mereka.
Mungkin orang lebih tergoda untuk melakukan sesuatu yang bisa sebagai balasan kepada orang yang melakukan yang tidak baik kepadanya. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa umat Tuhan di tengah-tengah pembuangan pun harus memikirkan kesejahteraan tempat mereka, kesejahteraan orang di sekitar mereka, kesejahteraan kota tempat pembuangan mereka. Inilah yang menjadi inspirasi bagi kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Kita harus terus berkontribusi, kita harus terus mempunyai dampak yang menjadi kebaikan bagi semua orang. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang. Berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan. Tuhan mengatakan bukan hanya kepada umat Tuhan saat itu, tetapi kepada kita juga, supaya kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sebagai sumbangsi kita membangun, membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah, bahkan menciptakan hal-hal yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang kita upayakan, kita perjuangkan, kita usahakan, bukan semata-mata bagi diri kita, bukan semata-mata bagi mereka, tapi kesejahteraan yang kita perjuangkan menjadi kesejahteraan bersama. Inilah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Kita harus terus melakukan yang baik. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan membawa dampak yang berguna bagi orang lain, sekaligus membawa dampak yang berguna bagi diri kita. Tuhan mau mengatakan kepada kita, kita harus terus berdoa, sama seperti khotbah kita pada minggu yang lalu. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua orang, berdoa mendukung supaya pemerintah, penguasa, dan para raja mempunyai kebijakan, mempunyai hikmat yang dari Tuhan, melakukan yang baik bagi sebanyak mungkin orang. Demikian juga hari ini kita diingatkan supaya kita juga mau melakukan yang terbaik dari yang bisa kita lakukan untuk kesejahteraan bersama, sekalipun di masa sulit. Jangan kesulitan ini membuat kita menjadi orang yang egois. Jangan karena kita sulit mendapatkan bahkan untuk kebutuhan sehari-hari kita pun, kita menjadi orang yang tidak mau berbagi, bahkan menjadi orang yang pelit. Yang kita usahakan cukup untuk diri kita. Tuhan mengingatkan kita, Tuhan memuji kita, apakah kita mampu tetap berbuat yang terbaik, membagi yang sedikit yang kita terima di masa sulit ini, maka Tuhan akan memperhitungkan setiap yang kita lakukan. Yang berikut perlu kita perhatikan, bahwa dalam masa-masa sulit kita harus lebih memusatkan hati kita, memusatkan pikiran kita, memusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah mampu mencari penyelesaian bagi diri kita sendiri. Kita tidak mempunyai kemampuan juga mencari jalan keluar yang sempurna dalam setiap masa-masa sulit yang kita hadapi. Dalam situasi-situasi yang sulit, yang membuat kita menderita, yang membuat banyak orang menghadapi tantangan, kita harus lebih memusatkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mampu.
Tuhan dapat, Tuhan mempunyai kekuatan untuk melepaskan kita dari kesulitan. Tuhan akan memberikan kita hikmat sehingga kita punya kebijaksanaan dalam masa-masa yang sulit yang kita hadapi untuk menjaga diri kita dan juga menjaga orang lain. Tuhan akan memberi kekuatan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Tuhan akan menuntun kita keluar dari kegelapan, keluar dari kesulitan, keluar dari setiap tantangan dan rintangan yang kita ada. Karena itu, marilah kita semakin introspeksi diri. Apakah kita selama ini kurang memberi hati kepada Tuhan? Atau kita sudah semakin jauh dari Tuhan? Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Bukan berarti kita berharap supaya kita dijauhkan dari kesulitan. Bukan hanya demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi supaya kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih memberikan seluruh hidup kita, pikiran kita, dan hati kita kepada Tuhan. Supaya kita semakin dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Yang terakhir, kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat 10, 11, dan 12, lanjutan dari pasal 29 ini disebutkan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ingat, Tuhan menjanjikan harapan yang indah dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa bergerak, tetap bisa melakukan yang baik, tetap mau berbagi, tetap mau memberikan yang kita terima, sekalipun itu jauh berkurang dari yang kita terima selama ini. Atau sebaliknya, mungkin di antara kita ada sebagian yang mendapatkan banyak sekalipun di masa sulit ini. Mari kita mau berbagi. Kita membaca tadi dalam firman Tuhan, epistel yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, bahwa orang yang menahan hartanya hanya untuk dirinya, dia hanya akan menunggu kecelakaan. Dia hanya akan menunggu kesulitan. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan apapun yang kita dapatkan hanya untuk diri kita. Terlebih lagi orang yang berbuat tidak adil, berbuat tidak jujur, tidak memberikan apa yang menjadi hak bagi orang yang bekerja baginya. Hati-hati. Di masa sulit ini menjadi ujian bagi kita, apakah kita masih mau memikirkan saudara kita yang lain, memikirkan kesejahteraan bukan hanya bagi kita tapi juga bagi orang di sekeliling kita, kesejahteraan kota kita, kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan negara kita ini adalah kesejahteraan bagi kita juga. Karena itu setiap kita mempunyai kewajiban sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan untuk membangun, mengusahakan, mengupayakan dengan segala daya yang dimiliki menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. Ingat janji Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa rancangan yang ada padamu, demikian firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit yang kita hadapi. Jangan pernah menyerah.
rencanakan yang terbaik dalam masa depan. Pikirkan terus, upayakan terus, usahakan dengan bekerja keras. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk menciptakan kesejahteraan. Setiap orang percaya harus memberi kontribusi yang baik, harus terus menyalurkan kebaikan dengan kemampuan yang dia miliki. Terus mengandalkan Tuhan, karena kita tidak akan pernah mampu mencari solusi dalam masa-masa sulit yang kita hadapi. Bukan manusia, Tuhan sendiri bertindak. Kalaupun vaksin ditemukan, kalaupun obat-obat ditemukan untuk mengepang paparan virus COVID-19 ini, kita harus mengingat bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Kemampuan kita, daya pikir kita, kepintaran setiap orang, itu semua berasal dari Tuhan. Karena itu, waktu-waktu sulit yang kita hadapi, kita perlu introspeksi diri. Mungkin ada kekurangan kita, kelakuan kita, sifat-sifat kita, atau mungkin hati kita sudah jauh dari Tuhan. Ingat, setiap yang terjadi, tidak terjadi secara kebetulan. COVID ini bukan secara kebetulan. Tuhan mengetahui semuanya. Mari memikirkan sesuatu yang bisa membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ingat akan janji Tuhan. Ada masa sulit, ada saat-saat kita menghadapi berbagai penderitaan, tapi Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, dalam hidup bangsa dan negara kita. Ingat janji Tuhan, aku merancang rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang menyapakan. Biarlah kiranya sebagai orang yang percaya, kami tidak dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh kondisi, kesulitan-kesulitan yang kami hadapi, bahkan penderitaan yang dihadapi, bukan hanya sebagian orang, hampir seluruh manusia di tengah-tengah dunia ini mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi COVID-19. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu terjadi tidak terjadi dengan kebetulan. Selalu ada arti, ada maksud. Karena itu mohon berikan kami hikmat untuk menangkap nilai-nilai yang berguna, nilai-nilai yang berarti, agar kami mau terpeksi diri, mendekatkan diri kami kepada Tuhan, semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami juga diingatkan supaya dalam masa kesulitan tidak hanya berpikir menjadi egois bagi diri kami sendiri. Bahkan di tengah-tengah kesulitan ini, Tuhan mengajak kami melalui firman yang telah kami dengarkan, agar kami memikirkan kesejahteraan bagi orang lain. Karena kesejahteraan orang lain, kesejahteraan di mana kami tinggal, menjadi kesejahteraan bagi kami juga. Ingatkan kami juga ya Tuhan, agar kami selalu memautkan hati kepada-Mu, mengingat janji bahwa setiap firman yang Kau sampaikan adalah ya dan amin. Akan terjadi ya Tuhan. Tuhan merancang kehidupan damai sejahtera yang penuh dengan harapan bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang kami dengarkan dari firman-Mu membuka hati kami supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, menciptakan damai sejahtera sekecil apapun daya yang kami miliki, kesempatan yang kami miliki, hal-hal yang bersifat rahimiah, duniawi, harta dan kekayaan yang kami miliki, kami boleh mempergunakannya untuk kesejahteraan bersama. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berkati firman-Mu yang kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian, kita bernyanyi, dan kita menyerahkan persembahan. Persembahan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh pelayan yang mempersiapkan ibadah ini, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, seluruh warga jemaat AKBP Taman Wisma Asri. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Shalom.